Sementara bayi kembar Siam perempuan Aliyah dan Aisyah yang dempet perut, hati, dan dada akan menjalani operasi pemisahan di Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar, Malang, Jawa Timur hari ini. Operasi didampingi dokter dari Rumah Sakit Dr. Sutomo yang sudah menangani kasus serupa. Bayi kembar Siam bernama Aliyah dan Aisyah ini kini berusia 11 bulan sehingga siap untuk menjalani operasi pemisahan di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, Malang. Operasi pemisahan dilaksanakan Sabtu 12 Agustus dan merupakan operasi pemisahan bayi kembar Siam pertama di Malang Raya. Tim dokter juga sudah memastikan sumber daya manusia hingga fasilitas medis sudah siap. Nantinya tim dokter juga akan didampingi dokter dari RS Dr. Sutomo yang telah berpengalaman dalam operasi kembar Siam. Bayi kembar Aliyah Aisyah mengalami pelekatan pada bagian perut hingga tulang dada. Nanti pasien tidak kembali ada berdua ini, tidak kembali ke ruangan biasa, tapi kembali ke ruangan perawatan intensif di ICU, di ruang perawatan intensif. Dan dalam hal ini mungkin untuk beberapa waktu awal, bahkan orang tua pun tidak diperkenankan untuk kontak. Sebelumnya bayi kembar Siam dilahirkan ibu asal Pasuruan di RSSA Malang 15 September 2022. Pasien merupakan rujukan dari RSUD Bangil saat usia kandungan 7 bulan karena diketahui ada kelainan saat proses USG. Dari Malang, Jawa Timur, Dani Irwansyah, iNews melaporkan.